few moments later. Ini adalah pondok kebun Doren. Orang tua kita, Sobat Kepo. Tapi ini udah agak rapuh ya, jadi nggak usah ditaikin. Karena ini udah 2 tahunan aku nggak kesini. Biasanya ini tempat kami berkebun. Di sini juga sebenarnya ada lada, tapi ladanya udah kalah sama pohon sawitnya. Nah ini ada pohon jambu, tapi pohon jambunya belum musim berbuah. Nih ya pohon jambu bol Jamaika. Oke. Tuh. Belum ada kan? Masih mengeluarkan ini. Kembang. Iya. Airnya jernih sekali Sobat Kepo. Airnya jernih. Iya, ini untuk mandi. Awas kena kepali. Iya. Ini jernih sekali. Banyak ikannya. Wow. Ada enggak? Kapan tandan? Ini lumut-lumut, aku kasih cap. Iya, limpung air mandi dulu ya, tapi pakai timba mandi ya. Bukan di itu. Oh lah, aku. Dari mana aliran ya? Ini air. Itu ada sisa-sisa pohon sahang, pohon lada kami. Insya Allah ada buahnya. Nih jadi lapak untuk bumbu ada. Ini ada pohon sahang, pohon lada, masih tersisa beberapa pohon lagi. Insya Allah. Ini pohon lada sahang. Sahang ya? Iya, ada buahnya. Masih tersisa ini. Iya. Tapi ini yang jenisnya yang daunnya bergulung. Dia ada daunnya lebar, kecil dan bergulung. Ini daunnya yang bergulung. Tapi sahangnya belum matang Sobat Kepo, masih mentah ini. Mau beberapa bulan lagi baru matang ya, kalau udah merah baru bisa dipetik. Ini jadilah untuk bumbu masakan. Oke. Nah itu banyak, ambil. Ah, oke, kita petik. Nanti mau makan ini. I want to try. Iya, yeah, nanti di rumah ya. How about the taste? Tuh yang masih besar-besar tuh. Oke. Oke. Lagi. Oh, ini dapat. Tuh. Ini ya. Oke, lagi.
Oke. Okay. Kalau nyala matang tuh segernya bu toh? Iya. Nah, tinggal dicolek baik. Iya. Berarti kalau yang kayak ini mending dibuang enggak nih? Yang tadi dapat di tempat atap. Mana? Lebih bagus mana? Bagus semua sih. Kan bagus nih. Bagus juga itu. Tapi ini oranye full. Iya, oke. Okay. Enggak usah dibuang. Mila. Oke. Okay. Ih. Busuk. Segernya apa tuh? Aduh, awas, enggak, nyalain aja. Oh, iya, matur, aku tadi. Lala. Awas, hati-hati. Awas. Yuk, nanti kita, oke. Okay. Mana hasilnya? Oke. Okay. Nanti kita coba ya, direbus dan dibakar. Oke, okay, siap. Direbus bisa, dibakar bisa. Oke, sobat kepo, sekian pemburuan kita di kebun sawit. Masya Allah, kita udah dapat buah sawitnya. Nanti kita akan makan buah sawit. Nanti direbus dulu atau dibakar dulu. Mungkin direbus ya. Oke, sekian dulu video dari kita. Saya Fantano Suci Lestari. Saya Panda. Teman-teman diri, ditunggu video selanjutnya. Oke, terima kasih yang udah nonton video kami. Keseruan kami berburu di kebun sawit orang tua kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hours later. Gimana testi rasanya? Seperti bijur atau bijeler. Enak guys. Enak. Lemak. Lemak ya. Oke, ini coba makan. Dia tuh ada lembut-lembutnya kayak bijur. Baru pertama kali udah makan.